يا الله الرحمن الرحيم نحن اليمن المحفظة اليمن يعلم كل شيء نسأل الله أن تفتح المجالس ببركة الخير الفاتحة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum dimulai acara selawat malakah bersalawat, saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghormatan yang luar biasa kepada yang amat berhormat Datuk Wira Haji Idris yang tadi telah menyampaikan bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di dalam hati saya menginginkan bahwa Malaka adalah serambi Madinah. Amin. Insyaallah Datuk Idris bisa melanjutkan bagaimana Malaka dibuat sebagai serambi Madinah. Dan tidak lupa pula yang berhormat Datuk Wira Haji Abdul Ghaffar yang telah datang ke Indonesia untuk menyambut dan menjemput saya ke tempat ini. Alhamdulillah berterima kasih pula kepada seluruh puan-puan dan tuan-tuan yang ada di tempat ini yang ikut meramaikan acara salawat di malam hari ini. Kami yakin berkat para ulama, berkat para hadirin dan berkat pemimpin-pemimpin kita yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, saat ini Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Saat ini Allah memandang kita dengan pandangan ridha. Saat ini Allah memandang kita dengan pandangan ampunan. Dan sepulang dari acara ini kita akan lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk yang amat berhormat Datuk Wira Haji Idris, saya dan rombongan berterima kasih. Dan saya kagum kalau saya melihat pemimpin seperti antum. Jazakallah khairan jazak, mudah-mudahan apa yang antum sampaikan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar, dan Rasul pula akan selalu memberi syafaat bagi kita, bagi seluruh petinggi-petinggi yang ada di negeri Malaka ini, dan bagi seluruh petinggi-petinggi yang ada di Malaysia, dan seluruh kaum muslimin insyaallah semua terjaga berkat doa yang terhormat dari Bapak Haji Datuk Haji Idris insyaallah. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Kalau antum berdoa, doakan kami. Soalnya doa seorang pemimpin yang baik lebih utama daripada doa ulama 60 tahun ulama berdoa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pemimpin-pemimpin yang baik, terutama pemimpin-pemimpin di dalam rumah-rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Kulul.
I'm